Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, saya ingin mengucapkan selamat hari Malaysia buat teman-teman semua yang ada di sana, dan semoga COVID-19 menurun dan kembali normal lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap istilahnya jaga SOP buat kawan-kawan semua, patuhi protokol kesehatan, dan juga yang buat kawan-kawan semua yang belum vaksin, vaksinlah insyaallah, agar supaya apa? Agar supaya pandemi COVID-19 ini menurun. Alhamdulillah DKI Indonesia dah menurun, terus menerus menurun alhamdulillah rabbil alamin, dan juga vaksin masih terlaksana di sini. Jadi buat teman-teman semua jangan takut vaksin, saya pun dah vaksin 2 dos ya kan. 2 kali dah vaksin, 2 kali, dan alhamdulillah sehat-sehat saja alhamdulillah. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian. Selamat menyambut Hari Malaysia 2021, Malaysia Merdeka. Di sini dari channel Syamus. Jadi langsung saja guys, cek link di deskripsi ya dan subscribe channelnya beliau ini. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Malaysia yang mengalui negeri Tabah. Oh, detik-detik bersejarah. Negeri Johor, Negeri Sembilan, Negeri Kelantan, Negeri Selangor, Negeri Perak, Negeri Perlis, Negeri Pulau Pinang, Negeri Melaka, Negeri Sabah dan Negeri Sarawak. Oh, suaranya. 16 September merdeka. 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 Membawa kesejahteraan, kesejahteraan dan untuk berjuta rakyat Malaysia. Semangat tidak bergoyang, teguhkan ikatan yang tersimpul sejak lama. Okay. Gunung Kinabalu Sabah. Wow. Masya Allah, Dewan Undangan Negeri Sarawak. Masya Allah, cantiknya. Tasik Timah, okay, Tasik Timah, Tasoh Perlis. Wow, cantik guys, ada Gunung Kembar kat sini ya. Okay. Alor Star Kedah. Langkawi, pengen banget sih kesini nih, Langkawi nih, cantik banget sih. Pulau Pinang, Pinang, eh Pinang, komentar ini. Tepatnya Abang Adi ini ya kan. Oke, Menara Condong, Teluk Intan, Perak. Oh iya, Masya Allah, Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam Selangor. Wow, ini macam Dubai tu. Apa ni? Lexis Hebrews Sport Diction Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan. Wow, amazing guys, bandaraya bersejarah Melaka. Cantik sangat ni. Pulau Rawa Johor. Masya Allah guys. Woo. Kia Farm Cameroon Highland. Oh, ini yang ramai komen eh kawan-kawan eh. Jembatan Kereta Api Giler Max. Pulau Rendang Terengganu. Ya Allah, cantik sangat ni, macam luar negara eh. Allahu Akbar. Kejap, kita telah masuki gelombang ketiga COVID-19. Sekali lagi, kita mesti bersama, berpadu tenaga memutuskan rantai penularan jangkitan ini. Walau bagaimanapun, kini kita dikejutkan dengan cabaran yang hebat COVID-19. Allah, pandemik COVID-19 sesuatu yang tidak kita jangka. Pemergian insan tersayang, hilang mata pencarian, betul. Namun kita pasti mampu mengatasinya bersama. Betul, betul, betul. Wow, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Terima kasih semua petugas barisan hadapan.
Terima kasih petugas barisan hadapan, Anda semua wira kami. Wow, betullah, masih ada cahaya di hujung jalan. Immunity kelompok adalah salah satu jalan keluar. Betul ya? Okey, lengkap divaksinasi 65% dah. Okey, sekurang-kurangnya satu dos. Nah, yang satu dos ni 85%. Alright guys, kejap lagi lah, insyaAllah, insyaAllah. Kalau dah vaksin semua ni, insyaAllah, insyaAllah, antara kadar vaksinasi tinggi di dunia. Oh, tertinggi di dunia guys. Wow, baru tahu saya, kadar vaksinasi di Malaysia itu tertinggi dunia. Eh, kejap, kita tengok ni. Malaysia antara kadar vaksinasi tertinggi dunia. Wow, keren ya. Kita pasti menang, betul. Ayolah guys, vaksin ya, vaksin. Selamat menyambut Hari Malaysia. Alright guys, dah selesai videonya. So, kalau dulu kita berperang ya, istilahnya mengusir penjajah, dan sekarang kita juga berperang untuk mengusir COVID-19 ini, untuk memerangi dan menang daripada COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan vaksin, dengan juga kita patuh dengan protokol kesehatan, SOP dan lain sebagainya. Patuh atas arahan pemerintah, kalau tak boleh pergi ke mana-mana, duduk kat rumah saja. Pemerintah dah bagi solusi yang terbaik lah untuk kita semua ni. Dan juga istilahnya pemerintah juga dah membagi bantuan-bantuan kepada kita kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka daripada itu kawan-kawan semua, Indonesia dan Malaysia kena harus bersatu. Indonesia, Malaysia, mau dimanapun seluruh dunia ini, semua sedang bersatu untuk melawan COVID-19 ini. Jadi jangan jadi benalu lah dalam negara kita. Maksudnya adalah kita tak patuh protokol kesehatan tu macam benalu tau. Menyebabkan orang apa yang terjangkit macam tu, itu adalah benalu . Maka daripada itu, jangan sampai kita menjadi benalu. Jadilah diri kita adalah penolong. Penolong tu macam mana? Orang yang senantiasa patuh dengan SOP, patuh dengan arahan-arahan pemerintah. Maka insya Allah kita akan dijauhkan daripada jangkitan COVID-19. Nah begitu guys, jangan sampai istilahnya kita jadi benalu, itu saja. Dan semoga kawan-kawan semua dijauhkan daripada jangkitan COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya. Disehatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga senantiasa dibimbing ke jalan yang benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, cukup sekian saja video kali ini. Semoga kawan-kawan suka. Terima kasih. Saya Cak Mujib pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.